yang kalau kondisi hujan-hujan ini makan nasi anget gitu ya, lauknya pempek sop kumis. Pedes sih, benar itu pedes. Jadi pempek sop kumis itu ada dua. Jadi ada yang pempek sop kumis yang kukus, ada lagi pempek sop kumis yang goreng. Apa? Nah, nanti di
sekali orang-orang yang jual bebek songkem. Ya semua sih asli sih. Bebeknya juga asli. Kan enggak mungkin juga bebeknya dari plastik kan. Semuanya asli, tapi yang punya nama dan penang-penang lomba itu terkenal ya di Madura, terkenal banget. Ciri-ciri
tangan keras teman-teman. Ini teman-teman biasanya kita harus pesan dulu karena ada beberapa mana adik? Oke, luas sekali teman-teman parkirnya, dan kita akan mau lihat, kita pesan dulu kasnya. Ini ada oleh-oleh kas juga, jadi kalau teman-teman mau daftar harganya. Songkem. Mas, kenapa kok dipanggil bebek songkem, Mas? Oh, songkem. Jadi ada dua versi, ya. Ada versi goreng atau versi kukus. Ini ada beberapa cara deh. Selain bebek, sebenarnya ada menu lain. Udara dan lain-lain, tapi yang biasanya cari orang di sini adalah bebeknya. Mungkin saat ini musim penghujan, jadi parkirnya luas banget. Bikin acara, kayaknya masuk. Ada fasilitas di sini, ada kolam, tap. Habis sholat maghrib gitu. Kayaknya anak saya udah mulai teriak-teriak, saya udah mulai siap ya makan. Oke, ini udah terhidang. Jadi kelihatan dari lomboknya aja udah sangat pedes ya. Nah ini ada sambelnya. Sini rasanya. Oke, siap. Ini ada versi, dua versi ya, ada yang kukus, ada yang goreng. Karena saya kecil, si kecil ini saya tidak berani pakai yang kukus, pedesnya luar biasa. Oke, kita mau ngicip ya, apa sih? Nah, ini yang disebut songkem itu ya, ini karena kepalanya ini ditaruh di atas, di aku, jadi kepalanya sungkem, namanya songkem. Coba dulu. Gimana rasanya, Dek? Enak ya. Ini lumayan deh, teman-teman. Lumayan pedes ya. Jadi rasanya asik. Pedes nyata. Oh, pedesnya luar biasa. Jadi ini ada kriuk-kriuknya, teman-teman. Rasa khas asli bebek songkem di masakan Madura punya. Oke, akhirnya habis, ludes semua ya. Sampai nasinya pun ludes. Dan dari rincian harga murah sih teman-teman. Jadi kalau kita lihat makan porsi yang ini harga